Saya Rizky Ramdhani, asal Tuleu. Berusia 14 tahun, saya sudah tidak memiliki ayah, tapi masih ada ibu yang selalu mengingatkan saya untuk salat 5 waktu. Ibu juga memberi motivasi agar saya terus mencetak gol. Hari ini latihan gak sih? Iya. Jam berapa? Sore. Saya Al-Gifaris Naumarul, asal Tuleu, berusia 13 tahun. Saya senang membantu orang tua mencari uang agar bisa menabung untuk membeli sepatu bola pertama saya. Kalau main bola itu harus berani, harus motivasi itu ada. Terus kalau segitiga itu harus lepas, terus kasih bola langsung masuk. Saya Rizky Rabbani Lestalu, asal Tuleu, berusia 14 tahun. Ayah saya bekerja sebagai tukang ojek. Ia sangat mendukung mimpi saya menjadi pesepak bola. Izan, bawa pi ojek dulu. Saya berjanji tidak akan mengecewakannya. Nama saya Muhammad Saleh Al-Aibupar, berusia 13 tahun, asal Tuleu. Ibu rajin membersihkan sepatu bola saya yang kotor, meski ayah bekerja sebagai supir angkot. Ayah dan ibu tidak pernah berhenti mendukung saya. Saya Ilham Estalu, asal Tuleu, berusia 14 tahun. Ayah dan ibu mengantarkan dengan motor kemanapun saya bertanding. Menang atau kalah, mereka selalu memberikan kelapa. Saya di sepak bola adalah untuk menjadi pemain bola internasional. Mimpi saya menjadi pemain bola profesional. Saya bermimpi menjadi pesepak bola nasional. Membanggakan orang tuaku dan pergi haji.